Sambutan Aidilfitri di Negeri Sembilan seolah-olah tidak lengkap tanpa juadah tradisi rendang maman. Bagi masyarakat di Gemencih, Tampin, Negeri Sembilan, hidangan istimewa itu menjadi suatu kewajipan untuk dihidangkan pada hari raya dan dimakan bersama lemang, ketupat ataupun nasi. Hana Adlin Nasution Ahmad ada laporannya. Menurut pengusaha rendang maman warisan Gedok, Fahim Mahmud, pihaknya memerlukan lebih 6 tan maman bagi memenuhi permintaan pelanggan sempena Aidilfitri tahun ini. Tersenarai antara 50 makanan terlazat di dunia oleh Badan Antarabangsa, rendang maman mempunyai khasiat tersendiri. Di antara khasiat rendang maman ini, ia mencegah penyakit buasi dan juga darah tinggi. Kerana sayur maman ini merupakan sayur yang sebenarnya pahit, sangat pahit. Tetapi bila kita masak dan kenakan ramuan-ramuan yang tertentu, kena asam dia, garam dia, santan dia yang cukup, dia akan hilang kepahitan dia dan dia akan menjadi satu makanan yang lazat. Nuriza Mansur berkongsi resepi istimewa menghasilkan rendang maman yang sedap dengan menyeimbangkan rasa pahit dan masam menggunakan asam gelugur serta dimasak dalam tempoh lama. Kebiasaannya rendang maman dimasak dengan campuran ayam kampung, daging lembu, daging rusa dan ikan bilis. Mungkin dia punya santan, lemak santan dia tu kan, dengan cili api, lepas tu masak sampai kering tu yang terasa dia punya sedap dia tu. Lepas tu dia, bila dia kering, dia berminyak kan. Makan pun mulut jadi minyak-minyak. Rendang maman yang dimasak dengan cara tradisi orang Laba menjadi kunci utama mendapatkan rendang maman yang sedap. Dimasak di dalam kawah dan menggunakan kayu api, ia membangkitkan aroma keaslian rendang maman yang menjadi hidangan hari raya yang sinonim dengan penduduk di Gemencih, Negeri Sembilan. Sebab dia punya taste dia the best in the world lah bagi saya lah. Tak tahu orang lain kan. Ada orang tak boleh terima. Lagi satu, dia punya sayur ni susah nak dapat. Nak tanam dia bukannya semudah-mudah semenang-menang nak tanam. Dan harga ni pun bukannya murah-murah kan. Lepas tu kos untuk masak pun bukan murah. Santan, dia memerlukan santan yang banyak. Saya memang jadikan maman, rendang maman ni memang juadah tradisi. Kalau tak ada, rasa macam tak lengkap lah raya tu. Kita pun dah 2 tahun kan PKP kan, tak ada sambutan raya. Jadi tahun ni memang rasanya bekalan rendang maman ni memang bertambah nampaknya. Laporan Hana Adlina Satyun Ahmad untuk Berita RTM.